Hah? Habis deh. Belum. Belum lagi disiapkan. Baterai habis. Aduh, nggak ada power ya. Kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa hari ini. Jasa beliau besar, baik dalam ikut memimpin negeri ini maupun perjuangan sebelumnya di dunia politik, di dunia dakwah dan sebagainya. Semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kekhilafan dan dosanya, diterima semua ibadah dan apa yang beliau lakukan untuk negeri ini, untuk kita semua. Saya ingin memberikan testimoni ketika bekerja sama di berbagai tempat penugasan. Saya mengenal almarhum ketika sama-sama mengelola krisis dan melakukan reformasi pada tingkat pertama. Sama-sama di Majelis Permusyawaratan Rakyat, beliau memimpin partai P3, saya ketua fraksi ABRI MPR, ikut menggagas bagaimana reformasi dan demokratisasi yang perlu dilakukan bangsa ini. Setelah itu kami bersama-sama dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur, beliau Menko Kesra, saya waktu itu Menteri Pertambangan dan Energi, juga bekerja sama. Setelah Presiden Megawati menjadi Presiden, beliau atasan saya, Wakil Presiden, saya sebagai Menko Polkam. Kenangan saya cukup indah. Saya tahu beliau memiliki passion, memiliki kepedulian dan berbuat banyak untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial, termasuk dakwah Islamiyah. Kemudian beliau juga peduli pada ekonomi, investasi, dan juga anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya beliau memiliki talenta yang cukup banyak dan jasa beliau tercatat abadi dalam sejarah. Semoga ini... Habis deh. Belum. Belum lagi disiapkan. Baterai habis. Aduh, nggak ada power ya. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, para senior
serta bapak-bapak, ibu-ibu. Doa para ulama, doa para santri, doa kawan-kawan seluruhnya yang tercinta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Kami dari Kogartap Mabaru sebagai penyelidikan.